Oke lur, selamat siang. Jumpa lagi ya. Ini masih di daerah Reco Banteng ini. Enggak jauh dari lokasi yang tadi. Masih ada lagi penghobi pembonsai ya juga ya. Seumuran ya Pak, sepantaran ya. Ini adalah beliaunya, paling asuh Pak, Pak Suratno. Pak Suratno, beliau ini sudah lama melalang buana di perbonsaian dan sering ikut kontes juga Pak. Kontes. Dongkel juga nih. Dongkel. Memangnya pendongkel. Oh, pendongkel budidaya. Yeah. Sekarang sudah ikut kontes juga. Dari pengalaman mah hobi seperti ini, Pak. Itu apa ya? Suka dukanya gimana kalau dongkel gitu? Kalau dibilang suka duka itu, kalau dongkel itu memangnya walah duka banget lah, betul suka. Banyak dukanya. Yeah. Nah, iya dan sukanya kalau laku yeah. Suka. Masih dongkel masih hutan itu memang panas ngeri panas cuaca ketemu ular yang gede gitu ya. Cuaca juga kadang pengaruh juga kadang kalau kehujanan itu jatuh gitu licin jalannya ya terus kan nanti sampai rumah ditanam kadang ya ada yang mati ya yeah. Juga pohon ya. Tapi ya banyak yang hidup. Banyak yang hidup. Ada yang mati tapi banyak yang hidup. Itu ilmu botani botaninya, ilmu botani. Ya. Bercocok tanamnya ya otodidak Pak ya. Tanpa sekolah-sekolah lah. Tanpa sekolah ya. Dongkel semangat tok ya. Di sini guys. Ini terbukti di halaman rumah ini banyak sekali guys. Di depan, samping, belakang juga banyak. Recommended banget kalau mau berkunjung, melihat-lihat bahkan ingin membeli. Langsung saja nanti saya tulis di video ini nomor yang bisa dihubungi ya. Pilih sendiri, banyak nego sendiri. Enggak jauh kok. Jalannya ya aksesnya mudah. Ini kan sudah sekarang sudah paving semua nggih, Mbah. Iya, sudah paving. Ini di daerah Dusun Budi, Reco Banteng. Desa Wonorejo. Kecamatan Kedunggalan. Kedunggalan Ngawi, Jawa Timur. Kalau mau cek harga, ini sebenarnya mau saya cek tapi lebih enaknya nanti langsung aja. Nanti saya kasih nomor di sini ya. Jadi ngobrolnya lebih langsung enak lewat beliaunya langsung. No Gamawati, ya tak? Oke, ini tadi saya sudah sempat melihat-lihat koleksinya dari Bapak. Ini ada salah satu pohon yang sudah diikutkan beberapa kali ya, mungkin 4 kali. Kebetulan dapat nominasi semua. Yuk kita cek. Salah satu koleksi serut yang kemarin ikut lomba nggih ini nggih. Di mana ini, Mbah? Di Argomunung. Oh, Argomunung. Nggih. Dapat napa ini? Anu pesten. Pesten. Oh, oke. Okay. Nggih, nah, lokalan. Lokalan nggih, kaki-kaki sudah. Anu gitu ya intinya nggih. Batang, gerak batang. Sudah jelas arahnya lah. Ada lagi yang sudah ya di ini di maju. Jadi satu pohon ini. Satu pohon 4 gagam. Oh, gitu. Sudah pernah. Ini kalau ini di Madiun. Madiun. Yang Madiun yang lain lagi? Nah, nasional. Kalau yang ini di Sukoharjo. Sukoharjo. Ini nasional. Baru 3, satu lagi. Kalau ini Jogoroko. Oh ya, Ngawi ya, Ngawi. Guys, mantep ini borong gini, ini gacuannya ini, serut. Ini dari hasil dongkel Pak ya? Iya dongkel. Dongkel juga. Dungkel. Biasanya dongkel daerah mana Pak? Bojonegoro. Loh, sampai sana? Ngerau. Wes. Ngerau. Yang deket-deket tuh enggak ada. Terus tang getas. Oh, getas. Nggih. Sing paling perawatannya susah apa, Pak, selama ini, Pak, kalau bonsai itu? Nek kalau serut, terutama serut. Nek serut niku perawatannya yang kan susah nggih. Ngawati lah jeneng ngawati ben saged. Kawat nggih. Kalau untuk masalah menyuburkan terus dari hasil dongkel biar enggak mati. Enggak dimakan apa itu namanya cabut itu jamur ya kalau itu ya agak susah tapi belum anu Pak belum ketemu obatnya
Gak susah, tapi ya banyak yang hidup. Hidup. Tahan nggih. Nggih. Kuat tahan. Juga serut-serut ya. Oke. Nih. Ini juga ada salah satu, bukan salah satu ini, beberapa pohon yang menarik perhatian saya ini juga ini. Salah satunya ini. Ini kalau enggak salah loh ini. Black Mamba. Black Mamba. Iya. Babardos niku nggih. Iya. Oh, nggih. Black Mamba. Ini alat batangnya nggih pun saya ini. Mantep. Udah tua. Nek sing niku? Eko jambu alas. Jambu alas. Oh, ini yang namanya jambu alas. Jambu alas, Dik. Manis rasa nih itu yang di lagunya Didi Kempot. Ini juga jambu alas. Ah, ini ada yang lebih dekat. Ini jambu alas ini. Jambu air nih itu, Mbah. Oh, sana. Boten. Boten. Enggak, maksudnya jenis jambunya kan ya. Jambu air ya? Iya, air. Boten jambu biji kan, boten. Boten. Ya, jambu jambu air. Di stek nggih. Nggih. Jadi di stek. Nggih. Bakalannya jambu alas. Jambu alas, stek, jambu air. Oh, gitu. Tinggal yang dipilih apa ngaran. Nggih. Tak deras. Niku ngidek mapa niku. Tambah. Ada anu, Mbah. Mustam. Kata Mustam. Niku sing sebelah niku napa nggih? Kimeng-kimeng. Daunnya ini yang batangnya agak hitaman itu. Black Mamba itu nggih. Sama. Nggih, sama Black Mamba. Serut-serut ya. Oke. Nih. Ini juga ada salah satu, bukan salah satu ini, beberapa pohon yang menarik perhatian saya ini juga ini. Salah satunya ini. Ini kalau enggak salah loh ini. Black Mamba. Black Mamba. Iya. Babardos niku nggih. Iya. Oh, nggih. Black Mamba. Ini alat batangnya nggih pun saya ini. Mantep. Udah tua. Nek sing niku? Eko jambu alas. Jambu alas. Oh, ini yang namanya jambu alas. Jambu alas, Dik. Manis rasa nih itu yang di lagunya Didi Kempot. Ini juga jambu alas. Ah, ini ada yang lebih dekat. Ini jambu alas ini. Jambu air nih itu, Mbah. Oh, sana. Pak. Boten. Boten. Enggak, maksudnya jenis jambunya kan ya. Jambu air ya? Iya, air. Boten jambu biji kan, boten. Boten. Ini jambu air.